Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel YouTube Emil Mahendra. Nah, hari ini kita pantau lagi di Terminal Jati Kudus. Ini sudah beberapa bis sudah masuk ke terminal teman-teman. Ini Berlian belum datang ya. Berlian Kencana belum datang. Santika sudah ada 4 di sini. Hari ini kita nggak pantau dari dalam terminal, tapi kita mau pantau dari luar terminal. Kali nggak baru masuk, ada dua Sahalah, satu Sahalah sama satu Nusantara ya. Hari ini kita mau pantau di luar terminal, jadi terminal ini nanti, pintu keluar ini nanti difungsikan sebagai pintu masuk yang dari arah Tayu, dari arah Bojonegoro, nanti lewatnya sini semua. Sedangkan yang dari arah Jepara tetap seperti biasa dari sana, dari arah sana. Nah oke teman-teman, ikuti terus video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat menonton. Nah di sana sudah ada dua Kalingga Jaya. Ini ada Garuda Mas yang baru datang. Belakangnya ada Efisiensi. Ini ada 3 HR teman-teman. Ada 67, 238 sama 120. Terus ini ada 2 Biju, 47 sama 79 kayaknya. Disini ada 4 Santika. Salah satunya ada slipernya di sini. Ada Nusantara sama Sahalah. Yuk kita pantau di luar ya. Ini baru datang juga nih, ada Miracle HR 139. Ke 014. Datang Biju B62 Ekardi ke Merak ya. Pusatnya Pati teman-teman. Dan ini berangkat ada Garuda Mas Bismillah Stad Tayu menuju ke Serang. Rotipum Santika bis 6 masuk ke terminal. Ada Biju LK Vil B74 BC4. Dua bis ini masuk terminal. Ada HR172 Raja Salman Jepara Parung sama Losel Jepara Bandung. Datang ada Santika 3D. Ini yang ke Sukabumi ya. Terus ini ada Sahalah SE3 lepas nickname dulu Mandalika. Ini yang ke Ciawi. Ini di sana datang apa ini, Santika ya, Santika Bersolid. Wus ngeblong nih, ternyata di sana nggak bisa dijadikan pintu masuk teman-teman, jadi lewatnya sini semua. Suite first class di Sleman yang ke Poris teman-teman. Dua puluh Jawa Swing. Ini ada Anissa D1 Tuban Merak rute terbaru. Terus disusul ada Santika bus 2, ini yang ke Ciledug Alonso.
disusul berlian 100 BC 10. Ngacir nih, kayaknya beli solar dulu nih. EDBC 04 berlian. Jepara Parung Ken Dedes. Ini Wander ternyata kebablasan teman-teman. Nah itu di sana juga ada kencana kebablasan. Nah, ujung nih ada kencana ini. Salah jalan, nggak bisa masuk sini ya. Jadi di sana sudah tidak bisa dijadikan untuk tempat masuk bis. Semuanya pintu masuk keluar lewatnya sini semua berarti teman-teman. Datang lagi dua bis, ada biju nih. BC berapa nih? 8 ya? B58 ini yang ke Pulau Gebang. Dan ini ada Santika Dukma bus 8 ini yang sama ini ke Pulau Gebang juga. R5 1 Alitro Tayu Pulau Gebang. Ada Santi KS4 Hamilton. Jepara Parung. Disusul Kingdom SC2 ini juga sama ini ke Parung. Ramayana nih, salah jalan tadi ya. Mau masuk ke terminal, tapi karena jalan yang sebelah barat ketutup ya, jadi ini muter-muter nih. Ada HR114R juga nih. Ini ada Berlian Jaya Rama ya, Rama 02. Loh, ini kok gak masuk sana. Muter lagi nanti nih. Ini 02 Bojonegoro Poris. Ini ada Sahala Oliveira SL6 ke Bitung Pasar Kemis. Disusul ada Santika Percolit SE5 bisnis kelas ini ke Poris. Skyline 5B Santika Jepara Merak. Salah Brad Binder. Jalannya saya L6 ini, Tayu Bitung Pasar Kemis. Berarti yang sana tadi Oliveira saya L3. 3 bis. Ada Parako 76 Bojonegoro Merak. Disusul lah ini tadi kencana Valentino Jepara Parung. Ada Gramas 79 Mavarenjo langsung bablas. Ada Ataris Kalingga Jaya B2 ke Poris. Ada HR004 ini juga ke Poris Tatayu. Ada salah Naga Sake Sutras Separa Merak. Disusul R60 Tanah Suci Sukolilo Poris Kota Bumi. Ada salah Koswa. Biasanya sih ini paten 3A ya, tapi ini lagi gak ada tulisannya nih kemana. Dan ini tadi nih bis patas Ramayana Kudus Jogja. Persiapan Nusantara keluar nih NS80. Yang ke Ciawi ya. Terus ini ada Sari Mustika Sari Mek
Pati Pekanbaru, Sumatera. Ini ada Santi Karawel, ini harus berhenti dulu nih SE3 ke Ciawi, karena ini mau berangkat Biju BC1 ini yang ke Bubulak B79. Ada Wedof 97 Bayaran toh. Tayu Doyong. Ini ada R169. Gak bisa masuk ya. Ini karena ada Biju yang mau keluar nih. Picardi BC88 ke Merak. Dan ini start Bojonegoro tadi 169 Bun Pagi Bojonegoro Bandung. Ada Gramas 84. Ini yang ke Ciluduk 84. Persiapan 172 HR mau keluar. Dua putra mandiri bis Pati Sumatera lewat 110. Oh, bablas sih. Satu tujuh dua berangkat. Persiapan 3 bis, 4 bis ini mau keluar nih. Ada yang mau ngalah nih mobil. Ada 114 Bawarento Erdogan berangkat. Disusul R139. Ada El Kapil Biju. Ada Efisiensi juga berangkat. Hati-hati. Persiapan 84 berangkat. Ini sistemnya kalau nggak nyerobot ya nggak bakal bisa keluar terminal ini. Karena jalanan di depan ini padet dah. Masuk terminal Bombastik 107 Tayu Cilengsi. Satu satu tujuh positif ribbon. Masuk terminal juga nih. Bojonegoro Parung. Didatang Bersolid di CT Santika Priority Class ini ke Pasar Kemis. Belakangnya ada R70 Mokodo. Ini kenapa nih? Tinggal masuk loh padahal. Mokodo, Tayu Jeleduk.
ada area Kemuning 142 Bojonegoro Doyong, langsung bebas ya. Ada 53 instrumental HR Tayu JTC. Wah, motor nih. Enggak sampai ya. Karena ada motor tadi sebelah kiri. Ada Berlian Jaya biji 3 Tayu Jawi Ken Arok. Sekarang Ken Arok sama Ken Dede jalan bareng ini. Jam 18:47. Ini udah mulai berangkat Santika Dogma bus 8. Disusul DC5 Suite First Class Bar Solid. Sudah punya Anissa Kalinggajaya D1 ini ke Merak. Ada Santika Yabusa 3 ke Bubula. Disusul Kalingga Tiara. Ini SE ke Bubula. Giandra B1 ke Poris Kalinggajaya. Eksekutif kelas. Ini ada biju keluar BC8 B58 ke Pulau Gebang. Disusul Rotifum bus 6 Doyong Pasar Kemis Santika. Paraku 76 juga berangkat. Dan ini tadi salah SL10 ke Bandung. Santika Hamilton. SE4 ke Parung. Disusul 2C ini sama ya, ke Parung via Muncul. Mayoret 120 ke Kampung Rambutan. Taris B2 ke Poris. Sleeper atau Dream Coach. Ini ada pose 3D ke Sukabumi. Tormenta mau masuk tapi langsung deh. 41 Tormenta Tayu Doyong. Oke, berangkat Santika bus 2. Wah, konvoy nih. Alonso Ciledug. Asalam 238 ke Poris. Ada Wedof 97 terus disusul 67 Nirankara yang ke Cilengsi. Jadi masuk Belian Jewenet biji 10 ke Merak. Ini yang bis ini tadi di sini teman-teman, di sebelah kiri. Ada Rawil SC3 ke Ciawi berangkat. Ini ada Kencana Valentino ke Parung. Debunya. Ini ada 69 Black Beast.
sebagai ganti dari bis Black Bis nih 069. Karena sebelumnya 69 sudah dijual atau sold out teman-teman. SE5 bar solid. Corporis ini kelasnya bisnis kelas. Ada Santika Kingdom SE2. Ini ke Lebak Bulus Ciputat Parung. Low sale Santika B10 ke Bandung. Ini 60 persiapan berangkat Tanah Suci. Oliveira SL. Oh, SL5 teman-teman. Langsung Poris ya. Terus ini ada Nagasaki Suite Class ke Merak 107 berangkat. Ada Santika Bentley juga berangkat. Positif Ribbon 117 berangkat. Kalau ada Santika Aston Martin bus 7 ke Cilengsi. Mau kudu berangkat. Dan ini persiapan ada Brad Binder SL6. Ada Bagnaya SE2 X Camilla ke Parung. Salah Koswa 3A ke Bubula. Datang 162 Blue Sky. Masuk Terminal Kudus Bojonegoro Bubula. Disusul ini tadi Rama 02 Bojonegoro Poris. Salah C3 berangkat menuju ke Ciawi. 20 Java King. Berangkat Java King. Ini ada 38 berangkat. Alitrof 51 juga berangkat. Berangkat 162. Ada Patas Ramayana kedua ini. Masuk ke Terminal Kudus. Ini masih ada Salah 1, Santika 1, Belian 1, terus HR 1, Biju 1. Masih 111 semua ini. Yuk, kita masuk lagi ke dalam terminal buat nanti kita persiapan di angkatan malam ya. Sekalian kita mau lihat angkatan malam ada apa aja yang berangkat pada malam hari ini. Kedatang Santika terakhir Panigale. Yuk, berangkat ya. Terus di sebelah kiriku ini ada Berlian Jaya Panglima teman-teman. Ini sebagai bis angkatan malam. Jadi ini sudah jam 9.22.26 jam 9:30 kurang 4 menit.
ada satu berlian jaya angkatan malam Panglima. Terus ini ada satu Mujijaya Tandira ya, Tandira RS9, dan ini ada Biju angkatan malam B66 BB1 ke Balaraja. Ini Panglima berlian jaya yang isi biji 22 teman-teman. Biju B66 BBC1 ke Balaraja. Ini datang satu berlian jaya angkatan malam ya, ada biji 25. Sama-sama ke Pasar Kemisnya teman-teman, tapi yang 25 ini startnya dari Bojonegoro. Dengan nickname-nya ini depan kita Ningrat. Nah ini ada Tandira RE9 teman-teman, yang koporis ya. Dan di sebelah kiri ini baru datang Abila RE4. Ini yang ke Bogor, Kru Sarjana Ribon. Gak tahu hari ini jalan berapa ya, cuman ini sudah jam 9 tepatnya. Mungkin kita akhiri dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video hunting kali ini sampai akhir malam ya, atau angkatan malam ini. Terima kasih, kita lanjut lagi di videoku yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.